yang enggak bagus. Tapi nama lengkap anak tahu? Tahu dong, kan kan bapaknya. Siapa? Putri Anjani. Panggilannya siapa? Anjani. Kok kita manggilnya Putri? Putri. Kan ada dua kata di situ, tinggal pilih aja lah, mau Putri ke mau Anjani. Ya kenapa kita manggilnya Putri, Anda Anjani? Ya terserah yang mau manggil. Kalau dia kebiasaan membahasakan dirinya itu bapu. 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 Nah, gimana ceritanya? Pakai K, bapu. Enggak pakai K. Bapu. Apa itu artinya bapu? Bapu itu apa? Jadi dulu pas umur 2 tahun, tiba-tiba aku ngebahasain diri sendiri, ciptain nama sendiri tiba-tiba bapu. Oh, bapu. Mungkin Mbak Putri, mungkin bapu gitu. Oh, ke diri sendiri. Iya, ya, sendiri. Bapu. Bapu. Babu. Bukan. Bapu. 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 Pak Jarwo, ini kan udah 23 tahun. Ya. Sepengetahuan Pak Jarwo sudah berapa kali pacaran? Baru sekali kayaknya. Emang pengetahuan. Yang dikenalin. Karena kan pas baru serius. Emang ada yang ilegal lah yang langsung terbukti di sini ya. Enggak kan, yang sebelumnya kan masih yang belum jelas, terus masih ya masih cinta monyet lah, jadi belum dikenalin ke orang tua. Yang sekarang udah dikenalin. Masih. Udah, masih alhamdulillah. Ya. Ada pilih-pilih enggak, katanya enggak boleh jadi apa, enggak boleh jadian sama pelawak. Heeh. Kenapa boleh pacaran sama pelawak, Sena? Emang. Udah, masa kalau pelawak sama pelawak ntar takutnya terlalu lucu. Nah, iya. Kan di rumah menceng-cengan. Iya. Apa itu termasuk posesif gak sih? Misal, bajunya jangan yang itu. Jangan pergi malam-malam. Jangan temenan sama yang gimana gitu gak? Paling kalau misal baju ya gak boleh terlalu seksi aja ya, sih. Ya. Terus kalau papa sih sebenarnya lebih balik ke akunya lagi, yang paling penting bisa jaga diri. Dan kalau misal pulang malam ya ada curfew-nya juga. Kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya. Dia sudah mempersiapkan materi untuk merosting Pak Jarwo. Ini dia, Anjani. Eksklusif aja di RPMP loh. Ayo Pak Jarwo duduk. Putrinya Pak Jarwo mengerosting. Ini bener deh. Bener, tapi sebelumnya minta maaf dulu ya Pak ya. No offense. Aduh, silakan. Berani banget Anjani. Tak kopi ya tuh Mbak. Minta kopi. Ini dia Anjani. Oke. Jarwo kuat. Dari namanya harusnya sesuai dengan sifat aslinya. Kuat di segala situasi. Asik. Tapi kok kalau di rumah takut sama mama ya Pak? Iya. Ternyata gak kuat-kuat banget. Dan papa ini pernah punya statement setuju soal poligami. Hah? Papa, kalau setuju kenapa gak dijalanin? Yeah. Oh, takut sama mama ya pa? Yeah. Papa Jarwo ini kalau di rumah suka banget makan sambel. Pokoknya setiap makan harus selalu ada sambel. Kenapa sih Pak suka banget ya sama cabai-cabean? Muncul di TV, papa pasti selalu marah-marah. Alasannya itu karena dibayar. Tapi dia kalau di rumah, marahnya ngediemin. Marah aja Pak, gak apa. Mama siap kok ngebayar. Marah-marah di TV makan dibayar. Iya, di rumah diem kok marah. Ini dibayar sama mama. Benar-benar di bawah mama. Aku pernah dimarahin dan gak diajak ngobrol 3 hari. 3 hari? Ya lo papa, gak baik bagi seorang muslim diem-dieman sampai 3 hari. Sampai di hari keempat, aku baru diajak ngobrol. Kenapa? Tahu?
kalimat pertamanya, apa tuh? Putri, kita baikan ya. Ini papa dapat callingan tapi harus sama Putri. Jadi hubungan kita cuma sebatas syuting callingan, Pak. Ya, tapi itu beneran terjadi. Ya ampun. Apa-apa kalau ada duitnya nurut loh dia loh. Tapi mau bagaimanapun aku bangga sama papa. Bangga. Karena sudah bekerja keras demi keluarga. Terima kasih ya Pak untuk segalanya. Oh. I love you. Anjani meminta maaf kepada Bapak Jarwo. Apa ini? Maafin ya. Dadanya emang lagi sakit. Hah? Eh, itu enggak ngomong. Pok.